Selain daging, bagian dari sapi yang satu ini juga favorit. Mau dibuat campuran soto, sop, bakso, atau gulai, sama enaknya. Ayo, siapa yang suka makan kikil? Teksturnya yang kenyal membuat kikil paling enak diolah dengan cara digoseng. Sebelum dibuat oseng, kikil harus direbus dulu sampai setengah matang. Oh iya, kikil sebenarnya bagian yang diambil dari kaki sapi, fams. Setelah dimasak, teksturnya jadi kenyal dan empuk. Bumbu oseng terbilang gampang. Siapkan bawang dan cabai serta sedikit air asam dan kecap. Fams, oseng biasanya identik dengan bumbu yang cukup diiris-iris aja. Kemudian dimasak atau ditumis dengan sedikit minyak. Asal penggunaan bumbu yang melimpah, rasanya bakalan sedap kok. Selanjutnya, potong kikil menjadi bagian yang lebih kecil. Saat memilih kikil, pastikan warnanya jangan terlalu putih pucat, karena kemungkinan mengandung bahan kimia berbahaya, fams. Tumis bawang dan tomat sampai layu dan harum, fams. Masukkan potongan kikil. Tambahkan air asam jawa, gula merah, saus tiram, dan kecap, fams. Terakhir, masukkan cabai biar rasa pedasnya ikut meresap. Biarkan deh sampai airnya menyusut, dan tekstur kikil semakin empuk. For your info nih, fams, kikil ternyata dapat mencegah resiko penyakit berbahaya loh. Kandungan selenium di dalamnya berguna mengaktifkan enzim antioksidan di dalam tubuh. Oseng kikil sapi siap disantap nih. Kikil sapinya memiliki tekstur yang lembut banget, fams. Makin paripurna dengan cita rasa manis gurih dan gurihnya bumbu rempah. Istimewa. Banyak orang khawatir mengkonsumsi kikil sapi karena dinilai tinggi kolesterol. Padahal kikil berbeda dengan jeroan loh ya. Kolesterol yang terkandung di dalamnya masih normal, fams, asal dikonsumsi secukupnya. Justru kikil baik untuk kulit karena mengandung kolagen yang mampu menjaga kekenyalannya. Maklum, kolagen adalah protein yang menyusun tubuh manusia, fams.